أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح كل مشايخنا كل أهل سلسلة النشابة التي قدس الله تعالى أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح معارف كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ahli-ahli jawatan kuasa kampung, seterusnya kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesihatan. Dengan kesihatan itu Allah kekalkan kesihatan itu pada kita, sehingga dengan kesihatan itu kita boleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuncak daripada nikmat itu Allah kurniakan kepada kita iman dan Islam. Iman dan Islam adalah kemuncak segala nikmat, kerana dia membawa kepada kebahagiaan yang abadi di alam akhirat nanti. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan ialah untuk mengabdikan diri kepadanya. Dalam arti pengabdian diri yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmatnya, setelah mencipta langit dan bumi ini, kemudian Allah turunkan Adam AS ke muka bumi ini dengan menghantar sepanjang zaman ada rasul. Di kulli ummatir rasul, tiap-tiap umat ada rasulnya. Tidak lain dan tidak bukan, bukan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk supaya hamba-hamba Allah boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, boleh beribadah kepadanya, kerana ibadah sebagai satu kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak terkecualilah sidang jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat yang amat besarnya mengutus rasul yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan turunnya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perutusannya, dengan kerasulannya, dengan dakwahnya, dengan tablighnya menyampaikan kepada manusia, hingga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat akan dihayati oleh manusia. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, baginda dibangkitkan
dengan tujuan untuk menyempurnakan kehambaan seseorang hamba di muka bumi ini. Dan alhamdulillah Allah hidayahkan kepada kita untuk menerima ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sudah ribuan tahun baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, namun ajarannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk bersama dengan hidayah itu. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita istiqamah dengan iman dan Islam yang kita terima daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat fakta sejarah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwahnya dalam beberapa siri. Yang masyhur di kalangan ulama ada siri ciri makiyah dan madaniyah. Maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan baginda mengembangkan Islam dan mendirikan daulah Islamiah di Madinah selama 10 tahun. Jadi pada malam ini, kesempatan yang sedikit ini, ana dapat bersama dengan sahabat di sini, kita sedikit buat pembedahan. Bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam pada pra hijrah ini? Sebelum hijrah ke Madinah sehingga kepada sekadar mampu, sekadar patutnya kita bincang sedikit apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah kerja besar yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat di ketika di Madinah. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, bila kita menyingkap semula sejarah, sebenarnya seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam membawa hakikatnya panji-panji yang satu saja. Satu panji-panji yang dibawa oleh mereka, iaitu tauhid kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni, kalimah tauhid itu bukan sekadar sejak daripada zaman Nabi SAW saja. Ia sudah bermula daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam dah. Itulah panji-panjinya yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, tuntutan yang besar ini menjadi perjuangan kemanusiaan. Hatta seluruh manusia pun nalurinya mencari Tuhan. Insan ataupun manusia ni memang mencari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu hakikat kepada alam ini. Bahasa kitanya hak sebenar-benarnya. Hak sebenar-benarnya ada alam ni, alam tu jadi nombor dua. Hak nombor satunya hak orang hak buat alam. Hak tu nombor satu ya. Jadi tak patutlah bila ada alam tak kena yang orang tu kan buat. Sebab itu dosa syirik ini, sebab itu kufur, engkar kepada Allah Ta'ala ini, zulman azimah, kezaliman yang sangat besar. Tak ada zalim pada tu lagi. Tak ada jahat daripada orang yang tak kena Tuhan. Tak ada jahat daripada orang yang tak tahu Allah Ta'ala itu siapa. Sebab tak ada alam ni kalau tak ada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, seluruh perjuangan manusia ni, baik secara individu maupun secara ummah, secara manusia seluruhnya, perjuangan manusia ni kena cari kebenaran. Kebenaran yang sejati, alam ini ada orang tukang buatnya. Bumi langit ada Tuhan punyanya. Itulah hakikat pada alam ni. Jadi orang yang tak kenal Allah ni bodoh sungguh. Bodoh sungguh lah. Bodoh sungguh. Tak menasabah sangat. Tidak menasabah. Orang gila dia tak kena nak fikir je. Itu saja, kanak-kanak tak kena nak fikir. Tapi bila akil balik saja, bila berakal seorang itu, maka boleh fikir lalu. Sebab itu orang gila, kanak-kanak tak masuk lain lagi. Tak kira dia buat dosa ke buat apa, tak ambil kira, Allah Ta'ala tak ambil kira. Tapi apabila Allah beri akal yang waras,
maka untuk kenal kepada Allah Ta'ala tu tidak dapat dipertikaikan lagi naluri manusia gitu. Sebab itu Allah Subhanahu Wataala menyebut dalam Quran, walain sa'altahum man khalaqas sama wa la yaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada orang musyrikin Quraisy pun, siapa jadi langit dan bumi, orang akan kabur Allah. Mereka akan katakan Allah. Maknanya itu perkataan naluri, tuan-tuan. Tetapi bukan mereka sampai kepada hakikat ketuhanan. Jangan salah faham pula. Jadi boleh nak kabur kapir. Kapir-kapir yang ada sini pun, tuan-tuan. Orang asli sekalipun, Cina kapir yang nyembah batu, nyembah api tu pun, kalau kita tanya dia, siapa buat langit dan bumi, dia akan kata Tuhan Allah lah. Pelek-pelek ikut dia lah. Tapi maknanya dia akan kabur begitu. Itu sahaja cerita saya naluri saja, tuan-tuan. Bukan hakikat dia kenal Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali. Tak boleh nak kapur mereka tu beriman pula. Bukan beriman itu. Sekadar tahu sahaja. Kerana dia cerita saya naluri. Kalau dia tahu benar, dia tak sembuh api. Kalau dia tahu benar, dia tak segai Hindu, tak sembuh tokong, tak pekong dia tu. Sebenarnya mereka tidak sampai ketuhanan, tetapi itu hanya keputusan ikut-ikutan sahaja. Sebab itu tidak sah imannya. Tidak sah imannya. Baik, dengan sebab itu, cuma nak sebut itu naluri. Bila naluri mencari Tuhan ni, semua pakat carilah. Ada orang asli jumpa pokok besar. Ada Hindu di Tongkiat tu jumpa pokok besar, jumpa ular besar. Jadi kena Tuhan. Cuma naluri nak cari Tuhan tu semua orang. Tetapi bila dalam pencariannya, sesat. Bila tidak ada hidayah daripada Rasul. Jadi tidak boleh kabur mereka tu benar. Walaupun mereka bercakap Tuhan jadi langit dan bumi, tapi Tuhan awak dia cari. Jin diiktiraf sebagai Tuhan, malaikat diiktiraf sebagai Tuhan, api orang majusi diiktiraf sebagai Tuhan. Dan begitulah kesesatan-kesesatan yang berlaku. Cuma mana-mana yang dapat taufik hidayah bertemu dengan seruan daripada rasul-rasul yang benar sejak zaman-zaman, maka merekalah orang yang dapat hidayah namanya. Ha, gitu. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, nak disebutkan itulah intipati kepada perjuangan para rasul alaihi wassalatu wasalam sehingga kepada Nabi SAW. Dan itu jugalah perjuangan yang disambut oleh para ulama sampai saat ini. Itulah dia punya bearing, itulah dia punya target, itulah dia punya sasaran, itu punya tujuan yang besar. Mesti mengembalikan manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian daripada itu, maka apabila kenal Allah Subhanahu wa taala, maka datang perasaan ta'bud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam proses pentarbiahan, dalam proses untuk sampai kepada hakikat mengenai Allah Subhanahu wa taala ini, sejarah memaparkan berbagai-bagai pengalaman dan perjalanan manusia, termasuk perjalanan para rasul alaihi wassalam. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, istilah yang dipakai oleh para ulama dengan satu istilah, iaitu rijalul aqidah, lelaki yang berakidah. Inilah insan yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat daripada penyembah berhala mensyirikkan Allah, tapi mereka dibina oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi seorang lelaki, menjadi seorang insan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Sayyidina Abu Bakar, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Ali, itulah Sayyidina Uthman dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka didoktrinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dakwah lidah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka itu menjadi orang yang benar-benar berakidah, rijalul aqidah. Saya anda dah sebut tadi, bukan sekadar di zaman Rasulullah, malah awal lagi sejak di zaman Allah Adam, insan-insan yang begini dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita menyingkat sejarah pra hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat,
Artinya di permulaan gerak kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mempunyai kerja-kerja untuk membina akidah itu. Membina akidah itu. Waktu itu tidak ada sembahyang lagi. Tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada hukum hudud, tak ada kenegaraan, belum ada. Tetapi pemantapan akidah itu. Jadi soalannya sekarang, apa itu akidah yang sebenar? Intipati akidah ni tuan-tuan tiga. Yang pertama, ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Kenal secara hak yang sebenar. Yang kedua, ma'rifatus sam'iyat. Mengenai alam akhirat. Sebab itu dua yang tak pisah-pisah. Yu'minu billah wa bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Dua itu intipati daripada akidah. Itulah mesti diikat betul-betul. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada alam akhirat. Dalam arti kata disebut sebagai sam'iyat. Sam'iyat ini tuan-tuan, istilah daripada perkataan dengar. Kerana sam'iyat, hal-hal akhirat hanya dapat kita tahu melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke telinga para sahabat, sampai ke telinga kita. Tak dapat dah dikesan dengan mata kepala, tak dapat dikesan oleh panca indera, tak dapat. Melainkan dikesan oleh akal sahaja melalui lidah para rasul. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, dua perkara inilah memakan masa 13 tahun melampaui daripada separuh perjuangan baginda sallallahu untuk memantapkan ke dalam hati ummah. Alhamdulillah, hasil daripada kejayaan inilah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, iman dan Islam tu sampai ke kita 1500 tahun kemudian. Dan insya-Allah sampai hari kiamat tetap akan ada manusia yang beriman kepada Allah. Betapa Rasulullah orang dan para sahabat dan nabi-nabi hak dulu, mereka golongan yang berjaya dalam kerjayanya. Mereka berjaya, berjaya menyampaikan tauhid. Sehingga kita tak bertemu dengan baginda, tapi kita bertauhid sampai saat ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, begitulah maknanya kerja besar. Dan kita pula sampai saat ini, kita pegang baik-baik, kita pula bertanggungjawab untuk menyambung. Supaya akidah ini, supaya tauhid ini, supaya ma'rifatullah ini diteruskan oleh anak-anak kita. Moga-moga mereka selamat. Sebab kebahagiaan di akhirat bergantung kepada tauhid ini. Bergantung kepada sah batalnya iman kita. Sah batalnya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha gitu. Ya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak imbau ke belakang bagaimanakah laluan-laluan yang ditempuh dalam membina akidah ini. Kita ni menerima hak dah ada. Cuba kita lah, zaman kita teroka hutan, zaman tok nenek kita teroka hutan rimba. Sampai ke generasi Felda dah siap dah. Rumah dah siap, ladang dah siap, ha, semua dah siap. Jalan raya dah siap. Lenih sampai generasi kedua, di mana-mana kampung, di mana-mana Felda dah ada bina rumah generasi kedua. Jadi generasi anak-anaknya, generasi selepasnya menerima, tidak menerima bahan mentah lagi. Kita sudah menerima apa nak, persiapan alat yang dah siap. Artinya kita menerima iman yang sudah siap. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tuan-tuan, menerima iman dalam bentuk raw material, dalam bentuk keaslian. Mereka datang daripada kekufuran. Mereka datang dari penyembah berhala. Mereka datang daripada bertuhan sesama manusia.
Mereka mengagungkan manusia. Mereka jahiliah. Istilah jahiliah tu satu istilah yang cukup sinonim dengan manusia yang begitu. Mereka yang hidup berbunuh-bunuh, tak kenal akhlak. Mereka yang hidup orang yang kuat mengatasi orang yang lemah. Berlaku perhambaan yang melampaui batas. Berlaku dosa-dosa yang tak ada ampunnya. Zina berluasa. Pelacuran 10 jenis, tuan-tuan. Arak bertempayan-tempayan minuman mereka. Mereka tak minum biasa dah. Tak minum pakai cawan gelas dah. Minum menonggeng di tempayan saja orang Arab dahulu. Jadi tak ada suatu benda pun yang baik mereka. Bila tidak bertuhan, bila tidak berperaturan hidup, tidak beragama, begitulah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tu semua terdiri daripada orang yang begitu. Tapi Nabi SAW datang, bentuk mereka dengan berpegang kepada panji-panji tauhid kepada Allah Ta'ala. Pusing 180 darjah bertukar. Daripada bangsa yang penuh dengan kezaliman jadi bangsa yang penuh dengan keadilan. Dari bangsa yang tidak berakhlak jadi bangsa yang paling berbudi bahasa. Sidang jemaah sekalian, bagaimana proses yang ditempuh? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Islam datang seorangan. Nabi SAW saja Islam yang pertama, diikuti dengan seorang sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Seorang demi seorang sampai dah 40 orang, Sayyidina Umar masuk dengan penuh rahsia. Mereka menganut agama Islam dengan masa 3 tahun secara siri, secara rahsia, tuan-tuan. Sebab tidak boleh didedahkan. Kalau dedah, mereka diancam oleh golongan syirik, golongan kufur, golongan jahiliyah. Tapi oleh kerana apabila mereka menganut Islam, memahami apa yang baginda sudah sampai, mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh baginda tentang tauhid adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Mereka mula melihat kepalsuan penyembahan berhala, kesesatan, kekufuran yang berlaku. Sebab itu apabila mereka pegang bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pertahankan tauhid itu dengan segala-galanya pada hidup dia, sampai mempertahankan akidah sanggup mengorbankan nyawa mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka menyedari hidup di dunia ini sementara, hidup di abadi apabila kita bertauhid kepada Allah, kebahagiaan yang sejati lagi abadi di alam akhirat. Iman kepada alam akhirat ini cukup menjadi satu sifat gagah perkasanya para sahabat. Jiwa yang cukup tahan uji. Sebab murahnya lah harga dunia ini. Murahnya lah harga kemewahan dunia ini berbanding dengan iman, berbanding dengan kebahagiaan yang mereka akan hadapi di alam akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, keyakinan ini tidak ada tolak bandingnya dengan apa-apa kekuatan pun. Tak ada siapa yang boleh halang. Mungkin kita boleh cincang lumat, mungkin orang jahiliah boleh bakar hidup-hidup orang beriman, namun hati mereka tetap beriman kepada Allah. Kerana mereka yakin apa yang mereka iman itu benar sebenar-benar. Dan janji akhirat mereka yakin 100%, tidak ada sikit keraguan. Padahal mereka tak banyak ilmu, tuan-tuan. Tak banyak ilmu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang hamba abdi, bukan orang cerdik sangat, hamba. Bukan pula orang berpangkat berharta, tak ada, hamba. Tetapi kematangan akal dia apabila dimasuk oleh hidayah, nur cahaya iman masuk, apa yang terjadi ialah datang kekuatan jiwa. Tak ada ngaji Quran banyak-banyak. Berapa ayat Quran sangat yang hafal. Waktu tu ayat-ayat Quran betul-betul
berkala sangat. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Cukup dengan kalimat itu saja. Sayyidina Bilal bin Rabah, daripada golongan yang sangat lemah, daripada golongan hamba yang tertindas, tetapi terbina jiwa yang cukup gagah. Dia hamba, diseksa, direwayatkan, dilapar, dahagakan, tak beri makan, tak beri dinar, dijemur di tengah panas berhari-hari, bukan satu hari, banyak hari, dilanyak, ditindih dengan batu-batu berat supaya dia kembali pula kepada, kembali pada kekufuran, menyembah patung berhala, dipaksa oleh golongan musyrikin. Namun tuan-tuan, apa kalimah yang keluar daripada mulutnya? Ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Lafaz di mulut itu bukan sekadar di mulut, datang daripada hati. Kalau kita lihat seksaan yang mereka terima secara lahiriah, kita lihat tidak tertanggung oleh insan biasa. Tetapi tuan-tuan, jiwa mereka selagi diseksa, selagi kuat diseksa, selagi kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala, begitulah dibina makrifah dalam hati para sahabat. Sebab Ustaz sebut tadi bahawa mereka ini menerima secara raw material. Kita tak apa, ayah kita dah beriman, tok nenek kita dah beriman, dah semayang, dah yakin Allah Ta'ala begitu. Tapi uji belum. Mereka dapat je iman, uji terus. Dia uji terus iman. Begitu yang berlaku pada generasi awal Islam. Cuma kita tak dapat berdialog. Tetapi kalau kita lihat daya tahan yang ada pada hati para sahabat radhiyallahu anhu di waktu menerima ujian yang seberat itu, pertaruhannya nyawa tuan-tuan, pertaruhannya seksaan hidup dunia. Sungguh, sebab itu syuhada yang pertama ialah Sumayyah dalam awal Islam. Orang yang pertama gugur syahid mempertahankan akidah ialah Sumayyah, diikuti dengan suaminya Yasir. Tuan-tuan, seorang perempuan boleh mempertahankan akidah sehebat itu. Kenapa? Kerana maksudnya nur, iman, iaitu benarnya wujud Allah Ta'ala, benarnya Allah sebagai Tuhan, benarnya janji Allah di alam akhirat. Orang beriman pasti akan dapat balasan syurga, balasan nikmat. Sebab itu dia ketika keluarga itu diseksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat waktu itu, tidak ada sebarang kekuatan, tidak ada sebarang perkara yang boleh melindungi, tak ada. Melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, isbiru ya ala Yasir, sabar oleh kamu wahai keluarga Yasir, lakumul jannah, bagi kamu syurga. Tuan-tuan, Rasulullah rasuah dengan syurga. Orang sekarang kena rasuah, pujuk dengan syurga saja, sebut dengan syurga saja. Sedang mereka sedang diseksa sekarang di dunia. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pujukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup mesra ke dalam mendarah dan mendaging, menjiwai ke dalam hati Sumayyah, ke dalam hati Yasir. Tuan-tuan, masuk itu. Andai kata kita boleh berdialog secara direct lah, antara roh dengan roh, antara perasaan Sumayyah, perasaan Bilal, perasaan Yasir di ketika diseksa itu, tuan-tuan, kita akan dapati rohnya, hati dan perasaannya berasa, aku cukup tenang sekarang. Walaupun jasmani aku diseksa, tetapi roh aku, hati dan perasaan aku cukup tenang kerana aku bertuhankan Allah. Ini makna summastaqim. Ini makna istiqamah yang sebenar, tuan-tuan. Barang siapa berkata Tuhan ku Allah, summastaqim, istiqamah sungguh-sungguh dalam hati dia. Tahan bakar, tahan bunuh,
tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ini hati dan jiwa mereka yang dimasuki oleh nur iman. Jadi mereka cukup tahan. Hakikatnya walaupun Zuhair nampak disiksa, tetapi batin hatinya cukup tenang, cukup berasa terubat dengan kalam Nabi. Lakumul jannah, bagi kamu syurga. Mereka meyakini 100% janji Allah Ta'ala. Dengan dia bertauhid, dengan beriman kepada Nabi SAW, dengan beriman kepada Allah, janji Allah untuk masuk syurga. Mereka yakin 100%. Berjayanya Nabi SAW mendoktrinkan iman ke hati para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka lahirlah mereka. Walaupun secara zahir sejarahnya kita melihat mereka syahid, mereka gugur, tetapi hakikatnya sebenarnya mereka tidak mati. Mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi diri mereka, tetapi perjalanan yang mereka lalui itu diikuti oleh generasi demi generasi sampai ke saat ini. Iman begitulah sampai ke saat ini. Yang benar-benar beriman sampai ke saat ini, sama ada kita menerima secara raw material macam mereka, hatta mudah-mudahan macam kita yang menerima dah segala-gala rumah pasang siap, Islam pasang siap, kita terima. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tetapi itu hakikat iman apabila masuk ke dalam hati seorang hamba, seorang insan. Itu beberapa orang tokoh yang kita boleh lihat betapa berjaya Nabi SAW. Dan mereka ini hasil daripada akidah yang benar itu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apabila sampai ke zaman Makkiyah, zaman Madaniyah, para sahabat ini hatta di Mekah lagi sedikit sebanyak, baginda SAW sudah menunjukkan hasil dan buah daripada akidah yang benar itu. Hasil daripada buah ataupun hasil daripada akidah yang benar ini, tuan-tuan, akan melahirkan seorang hamba. Bukan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada benda, bukan hamba kepada makhluk, tetapi hamba kepada Allah. Artinya hasil dari akidah, seorang insan akan menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Itu namanya takwa. Sebab iman bertelanjang, pakaiannya ialah takwa. Takwa akan melahirkan hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila ini terjadi, setelah iman mantap dalam hati, mereka menjadi orang yang cukup taat kepada Allah, cukup taat kepada Rasulullah SAW. Hasil daripada ketaatan itulah, hasil daripada patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan berbagai bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Jadi di zaman Mekah, selain daripada secara batinnya, secara ruhnya, secara hatinya, para sahabat ditarbiah dengan akidah bertuhankan Allah, membebas memerdekakan diri daripada perhambaan sesama makhluk. Tetapi dari segi akhlak dan perangainya, Nabi SAW menunjukkan akhlak yang terbaik. Orang Arab penuh dengan ketidakjujuran, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jujur. Masyarakat di waktu itu berlaku benci-membenci. Rasulullah datang sebagai orang yang mewujudkan kasih sayang. Di waktu itu ramai golongan manusia yang suka kepada pekerja-pekerjaan yang mungkar. Tetapi Nabi SAW menolak segala kerja-kerja yang mungkar. Sehingga baginda disebut oleh masyarakat jahiliah sebagai Al-Abid, orang yang paling amanah. Waktu itu tidak ada orang amanah dah, tapi baginda tunjuk sifat yang amanah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sekaligus apabila terbina saja iman dan akidah di dalam hati sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka sekaligus membuahkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah,
dan bersinar cahaya akhlak di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi hasil daripada akidah mendatangkan orang yang taat dan patuh ibadah, akhir daripada taat dan patuh jadilah para sahabat orang yang cukup berakhlak, tuan-tuan. Jadi dua silibus yang besar. Yang pertama akidah, tauhid dan makrifah kepada Allah Taala dan hari akhirat. Yang kedua, terbentuknya akhlak di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah persediaan. Jadi para sahabat yang dibentuk di Mekah melalui kemantapan akidah dan melalui kesempurnaan akhlak. Sebab Nabi SAW menyebut, Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW sebagai contoh sinaran cahaya kepada akhlak, maka para sahabat mendapat didikan baginda, terbina akhlak yang mulia di hati Abu Bakar, terbina akhlak yang mulia di hati Sayyidina Umar Khattab, terbina sifat mulia, akhlak yang mulia pada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan seterusnya. Tuan-tuan sekalian, apabila ini perkara, inilah persediaan. Persediaan yang Rasulullah SAW buat, yang Allah Ta'ala plan, planning, Allah Ta'ala punya planning untuk mereka ni bakal menjadi pemimpin umat di ketika pembentukan negara Madinah itu. Jadi yang anda sebut sini tuan-tuan, ini persediaan. Sebab itu apabila kita nak membentuk pemimpin akan datang, kena ingat balik apakah benih yang mesti ditanam. Mesti benih akidah yang mantap. Mesti benih akhlak yang sempurna. Kalau benih ini tidak disiapkan, generasi akan datang menuju kebinasaan. Sungguh tuan-tuan, kalau tidak dibina. Sebab kalau kita nak lantik seorang ahli ekonomi untuk memimpin ekonomi sebuah negara ataupun untuk memimpin sebuah koperasi je, kalau tidak dimantapkan iman dia, tidak dibina akhlak dia, koperasi itu akan lingkup. Koperasi itu angkat. Percayalah tuan-tuan, kita ada pengalaman ini. Maknanya kalau mesti diimbangi, orang yang nak jadi pengurus satu urusan dunia pun tengok akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Kalau itu tidak ambil kira, serahlah sesuatu benda, amanah tidak akan berlaku. Kenapa? Siapakah yang akan menjadikan dia seorang amanah? Melainkan imannya kepada Allah, melainkan takwa dan takutnya kepada seksa Allah, barulah segala bentuk rasuah dan sebagainya dia tidak akan lakukan. Kezaliman dan kejahatan tidak akan lakukan. Jadi sebab itu dalam sejarah Islam, Nabi SAW mengambil masa yang panjang untuk memantapkan para sahabat dengan iman dan diikuti dengan akhlak. Barulah mereka layak Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, layak Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Sebab itu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia daripada seorang panglima yang cukup gagah perkasa, tuan-tuan, bila dia jadi khalifah, seorang khalifah yang paling lembut sekali. Tak sangka sekeras, sehebat Sayyidina Umar Khattab, tapi bila dia jadi khalifah, dia akan menjadi khalifah yang cukup lembut. Orang perempuan buat bantahan kepada pun diterima. Susah senang rakyat, dia pergi merayu cari susah senang rakyat. Begitu lembut hati. Tak sangka satu tokoh yang begitu keras boleh jadi lembut. Sayyidina Umar ni tuan-tuan nak tahu, di Jazirah Arab tu dalam sejarah sebut, keras tak keras Sayyidina Umar ni, orang yang dia tak boleh lawannya seorang je, Khalid Al-Walid. Hal lain melawan pedang, panglima-panglima di Jazirah Arab tak lawan Sayyidina Umar. Dalam sirah Judi Abbas disebut tentang sirah Nabi tu, Sayyidina Umar Al-Khattab, kan kita ingat Sayyidina Umar Al-Khattab ini bila dia masuk Islam waktu tu para sahabat baru 40 orang je tuan-tuan. Bila dia masuk Islam, dia ajak Rasulullah pergi round di keliling Kaabah. Demonstrasi ini ada dah zaman dulu, tuan-tuan. Dah demo dah zaman dulu, diketuai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Demo iman, tunjuk kami orang beriman. Sebelum itu memang secara senyap-senyap masuk Sayyidina Umar, baru secara terang-terang. Diriwayatkan dalam sirah Judi Abbas tu, dia kata Sayyidina Umar Khattab ni sejak dimasuk Islam,
Dia tahu orang Kuwait semua menentang Islam. Setiap hari, pagi-pagi dia cari orang. Orang Quraisy, siapa-siapa yang tak setuju dengan Muhammad? Siapa yang tak setuju dengan Islam? Orang Arab ni garang-garang Melaka. Nak aku kalah dah juga. Ha. Bila saya nak umat gitu, siapa yang nak lawan Muhammad, siapa yang anti kepada Islam, mari lawan pedang dengan aku. Orang Arab ni pantang cabar, tuan-tuan. Lawan macam. Dalam kitab sirah tu disebut, Sayyidina Umar Khattab setelah masuk Islam, hampir tiap-tiap hari berlawan pedang dengan tak kurang pada 10 orang pemuda-pemuda Quraisy. Lawan semua, tuan-tuan. Dia seorang je, orang lain tak berani. 10 orang. Tapi tak menang. Tak menang 10 orang tu. Menang Umar juga. Hebat tak hebatnya. Cekak tak cekak main pedang. Hero sungguh, tuan-tuan. Ha. Cuma ada satu hari, orang Arab dah tak tahan dah. 4-5 puak dah pakat lah. Hari ni kita bunuh Umar. Terlalu kurang ajar Umar ni. Pakat. Kompos sepadang, tuan-tuan. Satu padang. Pemuda-pemuda. Oh, aneh-aneh. Siap dengan pedang di pinggang. Umar datang. Nak datang. Datang satu orang tua beritahu. Tuan-tuan sekalian, wahai pemuda, walaupun kamu satu padang nak lawan Umar, aku bukan soalan, kamu mesti boleh bunuh Umar hari ini. Tetapi, kita bangsa Arab ni, satu bangsa yang sudah lama dah perang. Ada juga fikir kata orang ni. Umar ni satu keluarga yang besar di Quraisy, di sekitar Jazirah Arab ni. Soal dia masuk Islam, soal kedua. Tapi soalnya sekarang, bila kita bunuh dia, bumi Arab akan mengalir darah banyak. Keluarga dia akan menuntut bela atas kematian Umar. Jalur tak jadi, tuan-tuan. Kalau tidak, hari itu syahid dah Sayyidina Umar. Sekampung nak kerja ke dia. Kan melawannya tak. Tapi itu kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi tuan-tuan, bila dia jadi khalifah, seorang yang lembut. Apa ini? Melainkan takwalah yang membentuk. Melainkan akhlak Rasulullah yang beri cerminan. Melainkan keyakinan dosa dan pahala kepada akhirat. Menyebabkan baginda salam-salam, baginda Sayyidina Umar menjadi orang yang cukup lembut. Ha, begitu tuan-tuan. Maknanya betapa pentingnya dua silibus yang diajar oleh Nabi daripada pra-hijrah, iaitu akidah, iman dan ma'rifatullah dengan akhlak yang mulia. Akhlak hasil daripada tunduk dan patuh ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke satu peringkat apabila dakwah yang baginda lakukan di peringkat Makkiyah sudah sampai Syilin. Apa makna sampai Syilin? Maknanya di Mekah sampai baginda pergi ke Taif. Ini last sampai di Taif, orang Taif tolak dakwahnya. Artinya di Mekah hampir semua orang dah. Mana yang nak Islam, Islam lah. Yang tak nak, tak nak lah. Yang apa namanya, yang kapil-kapil lah. Islam-Islam. Tak ada perkembangan di peringkat orang yang di Mekah. Jadi dengan sebab itu, sampai peringkat perintah Allah Ta'ala untuk hijrah. Panjang cerita tu maknanya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi prosesnya di ketika keputusan daripada Quraisy untuk membunuh baginda Zazalat. Baginda diperintahkan untuk hijrah. Kita tak sorat semua sekali hijrah, tuan-tuan. Ustaz tua pergi kepada, apabila sampai di Madinah, baginda salam-salam, tugas yang pertama, membuat tempat perkumpulan umat, iaitu Masjid Quba. Baginda bina masjid dulu. Kerana di masjid itulah sebagai pusat pentadbiran. Di masjid ialah pusat pentadbiran. Di situlah pusat penyatuan. Di masjid itu dah lambang perpaduan umat di bawah pimpinan baginda SAW. Jadi yang pertama dibuat masjid itu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tugas yang kedua. Tugas yang kedua dibuat oleh baginda SAW. Tidak lain dan tidak bukan satu tugas yang cukup penting. Kerana tugas itu adalah hasil daripada persiapan sebelum ini. Apa dia? Tadi kita kata kekuatan akidah, kekuatan iman melahirkan insan yang bertakwa. Kemudian hasil daripada insan yang bertakwa melahirkan daripada takwa itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jadilah seorang yang cukup berakhlak mulia. Kemudian tuan-tuan, apabila sampai di Mekah,
bina masjid. Di masjid tempat mereka ibadah. Di masjid tempat mereka membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada fungsi yang kedua masjid itu, iaitu tempat muakha, mempersaudarakan, menyatu padukan secara akidah. Sekarang sudah ada terbina di kalangan sahabat. Umar baik akhlaknya, Sayyidina Abu Bakar baik akhlaknya, Sayyidina Uthman baik akhlaknya. Kemudian sebelum tadi, saya tak sebut, sebelum tadi dia ada perjanjian Aqabah yang pertama. Orang Madinah 12 orang datang baiah masuk Islam dengan Rasulullah. Mereka balik sebagai nakib berdakwah di Madinah. Arti di Madinah sudah ada menanti orang Islam yang diislamkan oleh pendakwah-pendakwah yang dilantik, nakib yang dilantik oleh perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang kedua, 70 orang Nabi masukkan Islam. Kemudian balik ke sana, mereka menyampaikan. Artinya di Madinah sudah ada golongan Islam. Golongan Islam di Madinah itu yang menerima didikan di sana sudah bersedia untuk menerima kedatangan baginda SAW. Mereka sudah membina akidah sesama mereka. Mereka sudah membina akhlak sesama mereka. Sudah membina takwa sesama mereka. Golongan disebut sebagai golongan yang bakal menerima sahabat-sahabat dari Mekah, yang sebut golongan muhajirin. Mereka golongan ansar, golongan yang menolong perjuangan Islam. Muhajirin golongan yang berhijrah daripada Mekah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mereka pergi dan mereka bertemu di sana, di masjid yang Nabi bina di sana. Di situlah Nabi SAW melakukan satu proses yang disebut mempertemukan di antara Sayyidina Abu Bakar, seorang yang berakhlak daripada Mekah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian sampai di sana, di sana sudah ada golongan golongan apa namanya ansar yang sudah beriman, sudah bertakwa dan sudah berakhlak. Jadi bila pertemuan golongan ansar dan muhajir di sana, satu proses yang Nabi SAW buat, tuan-tuan, iaitu muakha, mempersaudarakan di antara golongan muhajirin dengan golongan ansar. Tuan-tuan, ini agenda yang kedua penting. Dan inilah agenda yang pertama yang Nabi SAW buat di Madinah. Bina masjid itu sebagai platform saya. Tetapi silibus yang dibina ialah akhlak yang telah terbina di sini tadi, akhlak yang telah terbina di Mekah tadi, dicantumkan dalam bentuk muakha, mempersaudarakan secara akidah. Bukan mempersaudarakan secara keturunan. Pak saudara, anak saudara tu biasa. Tapi ini mempersaudarakan dalam satu akidah. Terlibat di sana para sahabat 90 orang, tuan-tuan. Peringkat awal 90 orang. Disatukan orang Mekah dengan orang Madinah. Kamu bersaudara dengan kamu, terlibat 90 orang. Tak dapat ustaz nak senaraikan nama. Di antara yang ustaz ingat ialah saat dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Yang kita dengar-dengar kadang-kadang ustaz ada cerita, tuan-tuan. Saat ini memang orang kaya di Ansar. Orang Ansar yang kaya di Madinah. Saat inilah yang beritahu, wahai Abdurrahman bin Auf, oleh kerana kita berdua ni nak Rasulullah persaudarakan, maka engkau adalah saudara aku. Sedangkan engkau datang ke Mekah selai sepinggang, tak punya sebarang harta. Aku orang kaya, aku ada harta dengan tanahnya, dengan kebun sawitnya banyak. Dan aku ada rumah, banyak rumah. Aku ada isteri, isteri aku dua. Ada khabar. Kata dia, kata separuh pada hartaku aku bagikan kepada engkau. Separuh daripada kekayaanku, perniagaan aku bagi pada engkau. Dan isteri aku dua, engkau pilih yang mana satu. Aku cerai, lepas hadah engkau kahwin. Itulah sejarah besarnya, tuan-tuan. Peristiwa saat memberi tawaran kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf kata, wahai saudaraku Sa'ad, aku terima kasih, semoga tak terhingga syukur pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berkatkan dirimu, Allah berkatkan keluargamu, Allah berkatkan hartaku. Aku seorang ahli perniagaan. Engkau tunjuk ke satu tempat berniaga di pasar di Madinah, cukup untuk aku buat modal. Memang dia pakar berniaga, akhirnya dia jadi orang kaya pula. Sayyidina Abdurrahman bin Auf di Madinah, tuan-tuan. Tapi nak ceritakan, begitulah muakha berjaya dengan Rasulullah SAW mendidik para sahabat sehingga jadi persaudaraan, satu akidah yang cukup mantap.
Ini kerja besar yang Rasulullah SAW buat. Tuan-tuan, ini semua persediaan untuk membentuk nantinya akan terbentuk sebuah negara Madinah. Nampak? Dan bentuk siap-siap dulu. Para sahabat ini, apabila perpaduan dah cukup lengkap, sebab itu Asy'ari As'ambana menyebut, perpaduan adalah saudara iman. Perpecahan adalah saudara kekufuran. Kekuatan kita, kekuatan umat Islam, yang pertama kekuatan akidah tadi. Kekuatan yang kedua, kekuatan ukhuwah, berkasih sayang. Hasil daripada akhlak yang mulia. Tuan-tuan kena ingat balik benda-benda begini. Sebab itu perpaduan dia dalam satu jemaah, dalam satu persatuan, satu organisasi. Kalau tidak ada kasih sayang di antara pemimpin dengan pengikut, lalai pengikut akan hentam pemimpin ikut lantar. Pasal apa? Ukhuwah dan kasih sayang sudah tidak ada. Dan ukhuwah dan kasih sayang mesti berdasarkan iman dan akidah, bukan atas kepentingan-kepentingan lain. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah akhirnya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana berjayanya Nabi mengwujudkan kasih sayang sesama sahabat, antara Ansar dan Muhajirin dan antara Ansar sesama Ansar. Diriwayatkan tuan-tuan, sampai ke satu peringkat mereka mempunyai sifat yang mementingkan orang lain. Sebab tu keluar hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalau kamu tidak kasih kepada saudaramu sesama Islam sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, Nabi Sultan berjaya mendidik para sahabat dan isi keluarga para sahabat semua sampai ke tahap kasih sayang yang sebenar. Betul-betul kerana Allah. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayat mengatakan ada seorang sahabat ketika dia dapat rezeki, dia buat satu periuk sup. Sup kepala kambing. Orang Arab ni sup kaki kambing, sup kepala kambing, gitulah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, hobi dia makan sup kaki kambing, tuan-tuan. Kalau tak makan sup kaki kambing sehari, dia sanggup berhutang. Namun kena makan juga sup kaki kambing. Itu Imam Malik punya hobi. Tapi nak ceritakan para sahabat ni, tuan-tuan, sampai ke satu peringkat, sebuah rumah, dia buat satu periuk sup kambing, sup kepala kambing. Start dia nak makan, dia bincang. Kata dia, kita semalam dah makan. Ada rezeki. Pagi ni kita dah makan. Tapi sekarang ada sup kambing ni. Pada pandangan ayah, keluarga lah, ketua keluarga, kalau kita sedekah macam mana? Kok jiran tangga kita tak ada makanan ke? Dia fikir begitu. Jadi putusan mesyuarat keluarga tu hadiahkan kepada jiran sebelah. Hadiah kepada jiran sebelah. Diriwayatkan oleh sirah, tuan-tuan, sahabat tu fikir macam tu juga. Hantar ke rumah sebelah. Diriwayatkan sampai sup kepala kambing tu berpusing kepada rumah di kalangan sahabat itu, 7 buah rumah. Balik ke rumah tuan dia yang pertama. Ini masyarakat apa ni, tuan-tuan? Ini masyarakat yang berjaya Nabi SAW bentuk. Kasih sayang sampai seperingkat itu. Rasanya tidak ada sejarah tamadun mana pun boleh membentuk hati seindah itu, sebaik itu, sepemurah itu. Bukan seorang-seorang, anak-anak keluarganya setuju. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukan satu dua cerita, ada cerita-cerita lain lagi. Di antaranya sehingga turun ayat Al-Quranul Karim sendiri, nuzul ayat itu. Suatu hari datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku dah 2 hari tak dapat rezeki. Hari ni aku puasa. Sampai saat sekarang aku tak ada rezeki lagi nak berbuka. Rasulullah SAW pun bukan senang juga. Dia pergi tanya isteri-isteri dia rumah. Rumah Rasulullah sebelah masjid je. Kata dia, adakan makanan untuk menerima tetamu aku malam ni, sahabat aku. Isteri-isterinya menjawab, tak ada ya Rasulullah. Rumah kita pun tak ada makanan.
Akhirnya lepas sembahyang saya bertanya, "Wahai sahabat-sahabat sekalian, aku ada tetamu malam ni. Tapi aku keputusan rezeki. Kalau siapa tuan-tuan yang sanggup menerima tetamu aku malam ni?" Ada seorang sahabat golongan Ansar, orang Madinah. Tak mikir-mikir, tak nanya-nanya rumah. Angkat tangan, "Ya Rasulullah, aku sanggup menerima tetamu. Tetamu engkau pada malam ni." Dia tak ada nanya, Rasulullah dia nanya dulu. Balik-balik rumah, tuan-tuan tanya isteri. Isteri cakap, "Ada sedikit saja makanan abang untuk anak, untuk anak-anak kita saja. Tapi untuk kita pun tak cukup." Termenung sekejap sahabat ni. "Tapi," kata dia, "aku janji dengan Rasulullah untuk menerima seorang tetamu dari kalangan sahabat sebagai tetamu Rasulullah ini." Tuan-tuan, cumanya rasa-rasanya tuan-tuan, di zaman sahabat dulu berbuka puasa ni malam, gelap. Ana pun sejak ana ingat rasanya lah, zaman ana sekolah rendah kecil-kecil dulu 5-60 tahun ke belakang, kita berbuka maghrib ni gelap lagi tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita buka cerah kan? Tak boleh nak buat drama lah. Tapi sahabat itu, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dia kata kita muafakat, kita pakat berdua, suami isteri. Malam nanti bila sahabat tu aku jemput naik kuma, kau sediakan hidangan. Ketika itu malam tuan-tuan dah gelap, kita padang pelita. Nah, kita buat-buat tak cukup minyak, buat-buat pelita tak cukup minyak, sehingga kita makan dalam gelap. Tujuannya ialah makanan yang secukupnya itu hanya nak beri ke tetamu sahaja. Berpakat suami isteri tuan-tuan. Engkau tidurkanlah anak, pujuk-pujuk anak-anak tu, makanan itu mau tak mau kita sediakan untuk tetamu, tetamu Rasulullah. Dia orang ambil istilah tetamu Rasulullah. Sehingga apa, drama itu berlaku. Berlaku drama itu, drama padang pelita itu berlaku. Jadi sahabat ni ingat dia makanlah, pura-pura lah, pecah-pecah itu. Tapi yang sebenarnya makan tetamu tu saja untuk berbuka. Sehingga tuan-tuan, besok malam tu juga Jibril AS turun wahyu kepada Nabi SAW memuji sikap sahabat Al-Ansar ini. "Yu'siru ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mementingkan sahabat yang lain sedangkan mereka juga memerlukan itu. Ayat itu turun khas untuk sahabat itu. Jibril beritahu kepada Rasulullah betapa mulianya sahabat itu sehingga dipuji oleh Allah SWT sendiri tuan-tuan. Jadi begitulah berjayanya Nabi SAW membentuk para sahabat radhiyallahu anhu. Akhlak cukup tinggi. Oleh yang demikian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, renung balik semula. Kita di akhir zaman ini, sebab itu kemantapan akidah mesti diteruskan. Semaju mana pun perjuangan kita, semaju mana pun apa namanya kebangkitan Islam, tapi kemantapan akidah mesti diseimbangi. Akhlak mesti dipertahankan. Ukhuwah dan kasih sayang mesti dibina terus. Kalau ini tidak terjadi, tak heranlah pergi HB lah, pergi PAN lah, ini semua kasih sayang sudah putus. Akidah kepada Allah dah ragu. Keyakinan kepada akhirat. Sebab itu talak tiga ke, sumpah ke, bai'ah wallahi, ballahi, tallahi, langgar semacam. Takwa kita tak tahu di mana. Orang takut kepada Allah tak sanggup tuan-tuan. Bila sebut wallahi, tallahi, ini bai'ah dengan Allah Ta'ala. Tapi orang langgar, satu petunjuk tidak ada. Kalau zaman dulu, Allah zahirkan karamat tuan-tuan. Allah zahirkan karamat. Sekarang ni, Allah istidrajkan manusia. Langgarlah hukum Allah. Langgarlah sumpah dan sebagainya. Relax boleh hidup lagi atas muka bumi. Kalau dulu, anda ingat sejarah tok nenek anda lah. Di kampung Lipat Kajang. Ini cerita lama lah. Zaman Pahang dia tak pakai mufti. Dia gelar kodi besar. Kampung anda ada sarung tok guru. Pangkat monyang pada anak lah. Haji Amir memang alim besar. Dia empat orang alim besar negeri Pahang. Di zaman tahun 10 dulu.
dekat dengan zaman Datuk Bahaman. Datuk Bahaman dalam tahun 1800. Dia lebih kurang dalam 1910 gitulah. Waktu tu ada kes dalam kampung tu. Anak tak ingat kesnya. Lebih kurang rasanya macam kes Cina buta ke gitulah. Jadi Tok Guru kampung anak ni dia ada fatwa dia menyelesaikan masalah kes itu. Dia alim 10 tahun di Mekah. Kemudian berita fatwa yang dia beri itu sampai ke Pekan. Jadi fitnah tuan-tuan. Anak tak ingat siapa waktu itu kodi besarnya datang daripada Pekan ke sana. Masa tu naik bot. Naik rakit pun dulu. Sampai di masjid tu dia tak, dia tidak, tak ada akhlak. Apa? Autoriti besar. Sebagai kodi besar. Tapi tak ada berakhlak. Sampai di situ dia tengah bersyarah, dia kata Tok Guru yang beri fatwa gini jahil lah gitu gini. Dia pakai buat kasar dia lah. Tok Guru diam je. Padahal pondok sekeliling. Lepas tu naik khutbah, baca mimbar tu. Baca khutbah. Anak ingat Aki anak cerita dia kata tak dan khutbah yang kedua. Kencing tuan-tuan. Bocor air kencing atas mimbar. Mufti kodi besar tu kencing terus eh. Keramat Tok Guru. Bincanglah molek-molek dah. Jumpa kenapa entah punya fatwa mana, kaedah mazhab mana. Bincang dulu ini dah. Entang tuan. Jatuhkan marah Tok Guru di kampung dia. Baca khutbah. Tengah baca khutbah kencing tuan-tuan. Tak boleh tahan-tahan. Bocor air kencing atas mimbar. Keramat. Zaman ini Allah simpan keramat menyebabkan ujian lagi berat. Mereka melanggar hukum Allah Ta'ala, mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, tetapi boleh berjalan di muka bumi dengan sehat walafiat. Kalau zaman dulu Allah zahirkan. Sebenarnya zaman sekarang lagi bahaya. Kalau ada seorang berdua yang langgar-langgar tu, erot mulut selalu, pensel mentah-mentah ke, serok bila keluar parti ke, ramai jadi taulah dia benda lain dah. Tapi tak ada langsung. Relax aje. Jadi, tapi bahaya tu. Ramai lagi akan terus sesat. Kecuali orang yang betul-betul berfikir. Jangan nampak Allah Ta'ala zahirkan karamah. Allah zahirkan balanya secara cash. Sekarang Allah simpan. Simpan itu artinya istidraj. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita buat kesimpulan perbincangan yang ringkas pada malam ni, bahawa bina semula akidah yang benar. Bina semula akhlak yang mulia. Bina semula kasih sayang. Menyebabkan itulah itulah kestabilan. Itulah jati diri. Itulah jati diri umat Islam. Itulah jati diri para sahabat dulu. Dan jati diri itulah perlu dibina sepanjang zaman. Sepanjang perjuangan mesti berasaskan itu. Iman melahirkan takwa, takwa melahirkan berakhlak, akhlak melahirkan kasih sayang. Selepas itu, binalah sebuah negara, binalah sebuah masyarakat. Kita akan lihat masyarakat itu akan mempunyai daya tahan yang kuat. Dan itulah kecemerlangan sebuah masyarakat Islam yang Allah kehendaki. Sebab itu sampai ke satu peringkat, kalau gulungan ini boleh dibina tuan-tuan, sebagaimana terbinanya para sahabat di bawah pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang terpilih di kalangan manusia ini. Yang pertama, tu'minuna billah wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Suruh buat baik, cegah mungkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Umat yang terbaik tuan-tuan. Itulah bintang yang Allah kurniakan kepada umat. Kalau boleh membina jati diri itu tadi. Itu yang telah Nabi SAW yang menyebut akhirnya khairna siqorni. Sebaik-baik umat kurunku. Jadi mana-mana umat yang seterusnya termasuk kita tuan-tuan, untuk sampai balik ke tahap itu kena bina semula akidah yang baik, takwa yang betul, akhlak dan kasih sayang yang sempurna. Saya rasa cukup lah untuk kuliah maghrib gitu. Tak ini ampun maaf terkasar bahasa. Alhamdulillah hujan pun dah berhenti. Wallahu'alam. Aku laqawli azaz. Astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.